5 meter 50. Iya. 5,5. Lewatnya 9 per liter lagi nanti merusak pintu dari dalam dengan pompa. Dari hasil olah TKP dari CCTV tadi kami bersama Kalapas sudah mengecek langsung, memang benar ada salah satu tahanan yang melarikan diri. Jadi tahanan ini memanfaatkan ini masih di dalam lingkungan lapas, bukan di luar. Jadi tahanan ini dari dalam lapas, dia memanjat pintu, ya, memanjat masuk, kemudian keluar merusak tralis pintu dan dini hari kabur. Ya, ini masih masa hukumannya masih ada 1 tahun lagi. Ini hukuman semuanya sebenarnya 6 tahun yang bersangkutan. Ini anggota Resmob, Polres Banjar, koordinasi juga dengan Polres yang lain. Kita segera melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya bersama anggota lapas kita bisa mengembalikan yang bersangkutan.